warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Ajmi Pro. Semoga kalian tidak bosan menonton video-video yang ada di channel YouTube Ajmi Pro. Kali ini saya akan mencoba mengeksplor sebuah kawasan wisata yang ada di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, yaitu ke Curug Jorai. Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan ikuti terus channel YouTube saya, Ajmi Pro. Perjalanan sekitar 40 km kita sudah sampai di Curug Jorai, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Bisa kita lihat ini curugnya tinggi sekitar 100 meter ya. Silakan untuk berwisata di Jawa Barat. Sometimes we're just ourselves and not with someone else. Oh. Perjalanan saya menuju ke sini meliputi jalan-jalan yang masih bebatuan dan begitu terjal, jadi harus ekstra hati-hati. Oke, Curug Jorai merupakan salah satu curug yang ada di Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Kecamatan Langkap Lancar. Ini curug merupakan curug yang masih tersembunyi dan kita juga sekarang baru pertama kali menginjakan kaki di Curug Jorai. Mari kita berwisata ke Jawa Barat. Bagi kalian yang hobi traveling, silahkan untuk mencoba ke Curug Jorai yang ada di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Silahkan untuk berwisata ke Jawa Barat. Sekian video saya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan ikuti terus channel YouTube saya, Ajmi Pro. Wassalamualaikum.